Halo guys, jumpa lagi dengan aku di channel Ici Ocha. Oke, untuk hari ini seperti biasa aku mau unboxing lagi. Oke, dan ini akhirnya aku kemarin nemu mini pot WD. Agak susah ya kemarin karena aku ya untuk video-video aku untuk yang pertama-pertama memang aku untuk yang mini pot WD ini aku masih agak susah ya kalau untuk nyari yang ori, kayak jadi aku nyari yang KW. Entah kalau yang kemarin tuh aku mereknya Aldi, ini Daxing kalau nggak salah mereknya. Dan aku akhirnya nemu untuk ini ya unboxing Hurricane Sonic. Oke, nah ini untuk versi Sonic setelah Vanguard Sonic ya, di anime sendiri itu Hurricane Sonic itu tipe yang setelah Vanguard Sonic. Oke, dan ini aku juga masih nyari untuk yang Sonic Saber sama Magnum Saber. Oke, dan nanti insyaallah kalau viewku banyak, subscriber udah lumayan, mungkin aku nyari yang ori untuk bisa kita review antara yang KW dengan yang ori. Oke. Nah, langsung saja. Oh, sebelum itu ya, sebelum kita unboxing seperti biasa, klik tombol like, komen, dan tentunya subscribe. Oke. Karena subscribe dari kalian itu insyaallah berkah untuk saya dan semoga berkah kembali untuk kalian juga dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah support. Selamat menonton video aku dan semoga bisa nonton dari awal sampai akhir. Oke, langsung aja kita unboxing. Yuk. Oke guys, kita mulai unboxing ya. Nah ini untuk sebelum aku unboxing, nah ini mereknya kayak gini ya. Tulisannya Cina atau apa nggak tahu lah kayak ini ya. Yang jelas kemarin tuh aku pas beli itu keterangannya mereknya tuh Daxing ya. Kalau yang biasanya aku beli yang Audi, ini mereknya Daxing. Oke. Ya, lanjut kita unboxing ya. Kita seperti biasa kita buka dulu untuk segelnya. Nah, jujur guys, untuk yang aku rasain tuh nyari Hurricane Sonic dan Buster Sonic, dan kemarin aku udah diperlihatkan di apa video shotku, aku udah dapet dua, mungkin untuk Buster Sonic untuk next video ya. Nah untuk dua ini aku merasa seneng banget loh guys, karena kayak apa ya, kayak edisi khusus gitu loh guys. Kalau untuk yang apa Beat Magnum sama Cyclone Magnum kan itu banyak banget ya, dan itu harganya agak murah menurutku. Ini menurutku ya agak sedikit lebih mahal lah, tapi masih terjangkau lah menurutku ya. Dan nanti mungkin aku cari yang ori insya Allah, karena itu minta supportnya ya guys. Oke, kita udah buka plastiknya, mau kita langsung buka itunya ya, wadahnya ya. Oke, keren ya guys ini ya. Aku yang jelas yang pertama yang aku cari itu tetap itu ya, apa namanya, stikernya ya guys. Wah, stikernya keren ya guys, bener-bener masih kayak baru buatan kemarin gitu loh. Untuk stikernya tuh masih bagus banget ya. Oke, mantap. Oke, ini untuk sasisnya. Oke, masih bagus banget. Ini roda, ini sukudara masih bener-bener kayak keluaran baru ya guys, kayak stok-stok baru, mungkin memang stok baru ya, mungkin aku nggak tahu juga sih. Oke, kita udah selesai unboxing, mungkin kita langsung ini aku skip aja ya guys untuk ngepasin ini semua, mungkin kita langsung ke pasangnya. Oke guys, ini aku udah ngepasin semua, ini udah tinggal siap kita rakit. Oke, yuk kita mulai rakit. Nah, pertama mungkin ini aku nanti terakhir aja ya guys, ini guys. Untuk ini terakhir aja. Nah, seperti biasa kita pasang ininya dulu aja. Apa namanya? Bannya. Nah, dari tadi pas aku ngelepasin, aku ngerasa apa ya? Kayak puas gitu loh guys, lihat aksesorisnya.
entah itu sasis, entah itu bodi atas, entah itu suku cadangnya, semuanya masih kayak kelihatan benar-benar kayak apa namanya stok baru, guys. Jadi ya senang gitu loh, puas gitu loh, agak mahal dikit tapi benar-benar worth it banget itunya. Oke, ini udah selesai, lanjut kita pasang ininya. Oke, ini sudah agak mudah ya, beda yang dari beda yang sebelumnya agak susah itunya. Kita pasang ini dulu biar kelihatan rapi. Kita pasang ini aja. Nah, oke. Nah, ini apa? Masang ini pun juga pas banget, guys. Enggak kendor ataupun apa? Susah itu loh kemarin. Oke, ini sudah. Pasangnya. Pasangnya juga. Nah, ini gear kuning. Sini. Nah, untuk karena ini menurutku pas banget, jadi aku agak pelan-pelan ya guys untuk merakitnya. Aku pengen puas gitu, pengen hati-hati. Jadi rasionya pun menurutku juga sempurna gitu loh guys. Ya walaupun nggak pasti sempurna juga sih ya. Salah ban guys, salah ban, ini ban depan aku kasih. Nah, tinggal oke. Nah, ini agak susah guys. Nah, oke, mantap. Nah, enak banget guys masangnya guys, kalau apa namanya kayak stok baru kayak gini, gak tau sih stok baru lama, cuma masih bagus banget itunya. Oke, ini sudah pasangnya juga. Oke guys, kok beda ya, enak kan gini kan. Oke, satunya benar kita kencangkan. Oke, mantap guys, enak banget tentunya. Oke, pasang penghubung roda depan sama roda belakangnya. Saya guys, nah selesai. Kemudian kita pasang yang depan dulu. Ini dulu guys, ini dulu ya. Amatnya mana guys? Oh ini. Ya, oke. Kebalik guys, maaf ya. Balik. Nah, ini di sini. Oke. Kemudian kita tutup. Oke, mantap. Pas, enak banget kelihatan guys. Oke, ini sudah. Sekarang kita pasang dinamonya. Guys, ini kayak gini tuh, kok gini ya. Mantap. Bentar
guys. Oke, ini udah. Kemudian ini Pak kasih tembaganya, modelnya sama ya, cuma enak yang ini ya guys. Oke, udah. Oke, kemudian ini masukkan ke sini. Nah, mantap. Kasih ini juga. Emang kendor ya guys ya. Nah, warna ini kendor. Oke. Biasa. Ini pasti ya masih ada ya. Jelas banget. Kasih pelumasnya. Biar halus. Agak halus ya. Oke, kita tutup. Belum ada suara ceteknya guys. Udah ya, udah ternyata. Oke, sudah. Jangan lupa ini juga kasih anunya, apa namanya, pelumasnya biar halus suaranya. Halus, oke, ini sudah. Nah, kita pasang guys. Nah, mantap. Oke, kita coba dulu guys, bisa nggak ya? Bentar ya. Semoga aja udah kayak gini. Ya ternyata nggak bisa, kan lucu ya guys. Mantap, guys. Oke, selesai. Sekarang aku mau kita mulai pasang stikernya, dan aku baru sadar guys, ini ada dua ternyata. Yang satu ini keterangannya Hurricane Sonic ya guys. Hurricane Sonic, kelihatan kan? Hurricane Sonic. Yang satu ini daerah Victoris. Benar-benar komplit ya guys untuk yang ini, karena emang si pemiliknya kan itu apa, Retsu, dia anggota dari tim TRF Victoris, dan ini memang nama aslinya Hurricane Sonic. Mungkin karena aku pengen asli ya, berarti aku pakai yang Hurricane Sonic aslinya aja ya guys. Oke, yuk lanjut. Ini agak lepas dikit ya tadi pas aku buka, tapi aku cek masih nempel banget. Oke, nah. Mantap banget guys, sumpah keren. Kurang pas guys ya, ini anu banget guys, apa nempel banget guys, suka aku guys. Aduh, cuma itu karena terlalu nempel, benar-benar harus hati-hati ya, agak anu dikit ya guys, gak apa. Oke, kita betulkan. Ya, agak
agak kurang halus guys, aku maaf ya guys, sumpah. Maaf ya guys. Oke, paling enggak ya masih itulah. Apa ya guys ini? Nah, oke, ini sudah main lah ya. Oke, kemudian aku mau pasang ininya, yang sampingnya dulu. Nah, mungkin untuk ini aku skip, untuk nempel ini aku skip aja ya guys, biar kalian juga enggak terlalu lama nunggunya. Aku skip aja ya guys. Oke guys, nah ini untuk ya stiker yang terakhir ya guys. Nah tadi tuh aku pas nempelin tuh agak lama banget ya guys, karena emang ini tuh apa namanya beber masih bagus banget ini apa stikernya guys. Jadi aku beber tadi hati-hati banget tadi tuh, dan ini akhirnya aku bisa bisa nyelesain ya, dan aku berasa puas banget aku ini untuk beli yang Hurricane Sonic ini guys. Dan aku berharap untuk yang yang Buster Sonic, aku harap sama ya, sama bagusnya ya ininya. Oke, nah mantap banget guys, mantap banget. Nah, udah, oke ini udah selesai ya guys untuk yang kita tempelin, tinggal kita masang ini. Nah ini memang agak kayak gini ya. Nah ini karena ini masangnya di, oh bingung masangnya lewat mana ini guys. Nah, ini tadi aku kesalahan, aku pasang dulu ini tadi. Bingung masangnya dari mana ini guys. Mana sih guys, bingung masangnya. Susah guys. Nah oke, pas banget guys, mantap. Oke, mantap banget guys. Nah ini tinggal kemudian pasang ini juga. Guys bentuknya, oke okay. Untuk bentuknya ini keren banget ya guys, keren banget menurutku, puas banget aku beli ini guys. Oke okay, ini udah selesai. Mungkin untuk yang atasnya aja guys yang agak kurang rapi, gak apa-apa. Oke okay, ini udah selesai, kita cek dulu, kita coba dulu pasang dulu, pas enggak ya. Masuk. Nah. Mantap guys. Keren guys. Oke, sekalian aku pasang itunya aja baterainya. Bentar. Aku pasang sekalian untuk baterainya. Oke, nah, ngeri banget guys. Mungkin ini terbaik ya guys. Ya walaupun aku sebenarnya suka Cyclone Magnum, tapi bahannya ini aku benar-benar suka banget guys. Wah sayangnya ini guys ininya itu guys seret guys. Mungkin nanti aku pasang di belakang aja ya, tapi nanti aja itu. Oke, ini udah bagus banget. Kita cek
Seperti biasa, kita langsung cek dulu. Suaranya halus banget deh, mantap banget deh. Oke, kita udah selesai pasangnya, mantap. Oke guys, kita udah selesai ya untuk unboxing juga ngerakitnya. Dan untuk video kali ini mungkin aku benar-benar senang banget ya guys. Kenapa? Karena menurut aku ini tuh pas aku ngerakit itu benar-benar puas banget loh guys. Yang pertama sasisnya itu tadi tuh aku entah itu masang mesinnya maupun yang depan, entah itu ban, entah itu roller, tuh nyaman banget, beda yang kemarinnya. Mungkin karena ya emang kemarin tuh harganya agak murah dan ini mungkin agak sedikit mahal ya guys, karena emang untuk Hurricane Sonic sama yang Buster Sonic kemarin tuh aku beli untuk nyari Audi itu emang nggak ada. Yang paling murah itu ya ini ya, yang merek Daxing ini ya. Dan untuk emerging ini mutu udah bagus banget ya guys. Nah kayak gini guys bentuknya, kurang lebih keren banget. Dan stikernya itu loh guys yang bikin aku puas banget. Stikernya itu masih nempel banget, masih keren, masih kayak kelihatan berbeda kayak baru kemarin dibuat itu loh guys stikernya. Oke, nah mungkin aku nggak sabar buat nyoba. Oke, kita coba. Dan itu guys yang satu lagi yang aku suka tuh, suaranya halus banget suaranya tuh guys. Nah suaranya halus banget lain sama yang Audi kemarin suaranya. Ini kita coba ya seperti biasa. Oke, walaupun pelan tapi enak banget guys. Mungkin nanti aku tinggal diganti baterainya aja yang buat ini. Baterainya udah agak lama baterainya, jadi mungkin dayanya hampir habis juga. Oke, nah untuk video kali ini mungkin aku senang banget untuk reviewnya, berpuas ya. Cuma ini ya guys, ininya roller yang di sini itu agak nyangkut, jadi mungkin nanti aku pas mungkin mau pasang yang belakang aja. Oke, mau pasang yang belakang. Oke, mungkin untuk videonya aku akhiri dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur, semoga ini bisa jadi nostalgia buat kalian. Terutama untuk bagian yang mobil favoritnya Hurricane Sonic itu sendiri. Oke. Oke, untuk itu aku akhiri dulu. Oh ya, sebelum aku akhiri seperti biasa, jangan lupa kalau kalian suka tekan tombol like, komen, dan tentunya subscribe. Oke, semoga apa yang support dari kalian bisa membantu aku buat menumbuhkan semangat lagi buat unboxing ini, apalagi nanti aku mau nyari yang ori. Oke, semoga dan insya Allah berkah juga buat kalian nanti dimanapun kalian berada. Amin. Oke, kalau gitu aku akhiri dulu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye. Thank you.